banget nih. Ini ganteng banget ini, Peng. Seperti siapa, Don? Seperti Gepeng. Ah, bener sekali. Panjang, ya ampun, ya ampun. Masih rembung panjang. Masih rembung panjang, ya. Atau ranggan mewah, ya. Dari saya pribadi, ya. Ini matanya yang mau... BF. Viola. Viola. Waktu ranggan mewahnya kayak gini. Wah, daun lebar, ya. Ketrekannya luar biasa, bos. Gapering, saya seumur-umur jadi tukang burung baru dengar murek ketrekan kencengnya kayak gini, bos. Kemarin ya, Sultan siapa? Lupa saya. Orang kampung saya juga yang beli. Oh, satu kampung. Assalamualaikum, Mas Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Oke, seperti biasa bagi yang belum tahu, nama kiosnya apa ini? Nama kiosnya Kios Burung Alhamdulillah, dan YouTube-nya Kios Burung Alhamdulillah, dan TikTok-nya juga Kios Burung Alhamdulillah. Oke, lokasi di mana nih? Pasar Burung Pramuka dekat kandang CMS atau dekat mie ayam. Kirim-kirim tukar tambah gimana? Kalau tukar tambah mau burungnya minus, mau burungnya jelek, kita terima, yang penting cocok nambahnya. Oke. Kirim-kirim bisa tadi? Kirim-kirim ke manapun kita bisa. Oke, dan informasinya hari ini ada bongkaran murah, ya? Bongkaran murah dan lanjut ntar burung kecil. Oke, jadi kayaknya ini kita bikin 2 part kali, Mas Bagus. Siap. Ya. Dan informasi nih sebelum kita lanjut review burungnya. Ya. Besok hari Kamis, tanggal merah. Tanggal merah. Ini? Banyak banget kejutan dan banyak banget burung-burung murah di Kios Burung Alhamdulillah. Yang... Dan bongkaran juga. Bongkaran juga ada, ya? Bongkaran juga ada. Oke. Dan yang ditunggu paketan juga pasti ada. Ada, ya. Jadi teman-teman yang deket bisa merapat, yang jauh bisa tonton channel Kios Burung Alhamdulillah dan TikTok Kios Burung Alhamdulillah. Oke, terima kasih infonya, ya. Siap. Jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi Kios Alhamdulillah, ya, nanti patokannya itu dari parkiran motor yang ada di belakang, ya, yang di depan pos RW tembok hijau itu. Nanti dari situ tidak jauh ada akses jalan, ya, menuju Kios Alhamdulillah nih. Nah, tidak jauh adalah Kios Alhamdulillah, ya. Nah, ini adalah kiosnya nih. Oke, Mas Bagus. Nah, untuk Mas kabar kicau nih, ada murek patu ranggan mewahnya kayak gini. Wah, daun lebar, ya. Modelnya model seri F. Patu ranggan mewah banget. Ring apa ini tadi, Peng? Rizky. Rizky BF. Rizky BF. 007. Waduh. Rizky James BF. Bond, dong. James Bond. 007. Patu ranggan panjang banget, bos. Ini calon jadi Jupiter ini, bos. Calon Jupiter, ya. Mudah-mudahan calon jadi Jupiter nih. Calon-calon jadi rebutan para sultan-sultan nih. Waduh. Ketrekannya enak banget, bos. Patu ranggannya, bos. Loncatannya serem banget. Patu ranggannya luar biasa banget asli. Mukanya, ya, muka barong, ya. Muka barong. Sangat mukanya tidak ramah. Serem. Calon-calon jadi rebutan ini pastolanya. That belum, bos. Calon-calon, kamu masih kecil, nah, nanti kalau udah besar, ya. Tenang saja, masih kecil udah banyak gaya, ya. Ya. Ini 007 James Bond, boleh dong. James Bond berapa ini? James Bond ini normal di angka 1,5. Ring. James Bond normalnya 1,5. Ring Rizky. Rizky BF. Oh, Rizky. Yeah. 007. Namanya James Bond ini. Rizky BF, ya. Karena nomor serinya 007. Ini normalnya 1,5. Yang mau nelpon saya kasih 950 aja. Aduh. 950 aja, ya. Harga promo nih. Ring Rizky 007. Angka cantik, ya. Angka cantik. Langsung bom saja untuk Sydney. Bom 007. James Bond. Patu ranggan mewah banget, Mas. Berapa ini, Pak? 950.000 aja. Induknya berapa ini? Paling sekitar 19-an. 19-an. Lu petarung di sini, Bos. Petarung, ya. Tadi Mas kabar kicau ya udah dibongkar banyak banget. Oh, berarti saya kesiangan ini. Siangan. Kursi lada asbes, dong. Nih lanjut lagi nih. Apalagi nih, Mas Bagus? Lubuk telampik. Cakep banget nih. Lubuk kakinya, dong. Nih ring apa ini, Mas Gepeng? KRJN ini harga murah. Oh, ini harga murah. KRJN ini, ya.
Ini harga murmer ya. Siap-siap karena mungkin ini harganya murah. Iya. Ini bonus Ciwa 1, Don. Beli 1 gratis 1. Beli 1 gratis 1, betul. Beli 1 dapat 2 ya. Ini yang 700 2000 perak. 700 2000. Heeh, bonus Ciwa 1. Noria Trotol Jantan Ring KRYN. Iya. 700 2000 perak. 700 2000 perak ya. Ini bonus Ciwa, Don. Iya. Ya ampun. Kira lebok nakodak baiknya sendiri. Bayar 1 dapat 2 ya. Yang mau langsung telepon langsung. Ngeri nih bos. Asli, betina itu mas, ya tidak lah ini jantan. Ini jantan ya. Belum jantan sumur hidup nyampe matinya. Mantap ini. Halo nggak jawab. 2000 perak. Masa kayak gini betina itu. Malah jantan ya. Jantan sumur hidup nyampe matinya ya. Garansi ya. Next thing itu harus di WhatsApp. Yoi, bak-bak ya, bak-bak ya. 702.000. Wah, ini apa lagi nih? Cikun ada update dong. Wah, gede kayaknya nih. Ini gede banget nih. Tadi lo. Aduh, super banget nih. Ini ganteng banget ini, Peng. Seperti siapa, Don? Seperti Gepeng. Ah, bener sekali. Gede banget nih. Wah, mukanya ya. Daun ekor lebar. Daun ekor lebar. Aturanggan, wah. Ekor masih rebung tuh ya. Masih rebung, masih rebung. Ampun ya, masih rebung panjang. Rebung panjang ya. Aturanggan mewah ya. Besar banget ini. Dengan kode ring apa ini? YGPM SMPP. Oh, gong ada PND, PND. Ring PMD gitu aja ya. Yuk lanjut. PN apa PM? PN. PND. PND. Wah, Pangandaran ini. Pangandaran. Oh, Pangandaran ini, ring Pangandaran nih. Ring Pangandaran nih ya. Aturanggan mewah banget. Apa tadi sebelumnya? Huruf apaan sebelum PND? Y G M K R Y N. Oh, yang tadi Y G M N apa ya? Pokoknya PND lah dong. Iya, pokoknya ring Pangandaran. Pangandaran lah ya. Kualitas burung ya, Bos. Waduh. Yang mau langsung telepon katuranggan mewah banget. Sobekan parunya luar biasa, mata belok, kaki masuk ya. Terus daun ekor lebar, ini rekomend dari saya pribadi ya. Ini matanya yang mau ya. Langsung telepon normal di angka 18, tapi saya kasih promo hari ini saya kasih 950.000 aja. 950.000 untuk ring PND. Mata belum 9,5 ya? Iya. Mantap. Terus yang ini bonus kerak basi 1 ekor. Waduh, ini bonus kerak basi 1 ekor. Aturanggan mewah banget ini, pastolanya calon-calon jadi rebutan sultan ini. Beli murah gratis gas Mas Ran ya. Ini calon-calonnya ya, ini pastolnya jadi rebutan sultan. Wih, sukanya ya. Serem banget, Bos. Matanya gede. 920.000. 950.000, sorry. 9,5 ya. Bonus kerak basi nih ya, Bro. Kali. Kerak basi atau sikatan londo KW, waduh. Beli murah gratis sikatan londo. Siap. Yang mau langsung japri telepon nih. Ini rekomend dari saya nih. 9,5 ya. Wah, ini lagi nih. Jenggot ada om, ada 550.000. Pasor. Ada ringnya tadi, jadi PND. PND. Ya. Wah, super lagi. Ini paling super nih. Aduh. Super banget asli nih burung. Kan kalau yang waring kalau ini peng. Ekor masih ngerebung ya. Wah, parunya nih. Bahaya ini. Lihat ini peng. Asli ini kalau nggak laku hari ini kita bawa pulang ya. Piara. Bagus hari ini ya. Ini kalau nggak laku kita bawa pulang. Aturanggan mewah banget, Don. Huh? Dengan kode ring? Iya, bentuknya belum ada, Bos. Nanti ya. Viola BF. Viola. Viola BF. Ini ring Viola BF nih. Oh, Viola. Ring Viola BF nih. Waduh. Viola BF ya. Viola BF. Berapa ini? Yuk, langsung kita review burungnya. Ini aturanggan masuk semua, Bos. Hampir sempurna nih burung nih. Viola Om ya, ini Viola Band. Viola. CLP. Bagus hari ini. Gila. Aduh. Ring Viola ini sobekan parunya, kakinya, burung duduk, daun ekor lebar, burung aktif. Ini calon-calon pastolnya, calon-calon jadi rebutan sultan ini. Aduh. Kaki. Kakinya besar, Bos. Aduh, ya ampun. Enggak usah diragukan lagi. Ini mantap nih. Ini Viola dunia. Dari ini. Dari sini ya, biar jelas ya. Masternya. Masternya master nih, calon jadi rebutan nih. Wah. Mewahnya mewah nih. Gila.
normal di angka 2.500.000. Yang mau nelpon sekarang saya kasih 1.200.000 saja. 1.200.000 satu. 1.200.000 aja. 1.200.000 itu nungguinnya berpengalaman. Mewahnya mewah. Ya. Mewahnya mewah. Sultannya sultan ini salonnya ini. Ini burung kayak gini, burung pedas bos biasa ya bos. Kek. Bagus kiriman hari ini. Serem-serem banget bos. Asli serem-serem banget. Nomor teleponnya tertera di bio. Serem-serem banget bos. Super hari ini ya. Supernya super. Super nih. Yang mau langsung telepon ring Viola BF Cilacap. Viola BF ya, berapa ini? Oh 1.2 tadi. 1.2. Ya? 1.2. Ah, bos. Oh, terima kasih Ren bos. Hobi ayo sini. Yuk lanjut. Oke. Viola ya 1.200. Kasihnya nanti dulu. Ini ada lagi yang lebih serem lagi. Wah, ini ada lagi. Serem banget. Panjang banget ini, Bang. Oke. Ampun nih, beban. Wah, matanya hari ini ya. Ini yang dilihat ya. Ini paruh kayak gini kalau nggak volumenya tebel, balikin ke saya nih. Balikin ya. Pasti tembus bumi, Don. Dengan ordering. Berkah Pemalang. PML. Ini berkah PML nih ya. Berkah Comal ya. Berkah Comal nih ya. Berkah Comal. Ini katurangganya luar biasa nih ya. Luar biasa ya. Mungkin itu tetangganya Jono kayak ini ya. Iya mungkin. Asyik, ya. Cakep banget nih. Coba kita lihat ya dari dekat. Berdirinya. Berdirinya bos. Pentet ini pentet, pentet. Pentet ini asli nih. Serem banget. Pentet ya. Angling Darmo. Serem banget asli nih. Kaki semi hitam bos. Asli, gila bos burung. Ya ampun ini ngeri. Ini pastolannya calon jadi rebutan sultan bos. Cakep ya hari ini. Rekomendasi banget ini bos. Daun lebar, ekor, aduh katur, halo. Angindar mau. Beli banget ini bos. Normal 2.5 dikasih 1.3 aja yang ini. 1.000.000. 1.3 aja ya. 1.3 aja nih teman-teman. Aturan gaya mewah banget. PML. PML. Oke, oh ya PML. Comal. Nah. Comal punya cerita ini entar salonnya. Belum dong. Hah? Viola. Viola belum. Belum telepon aja, Bos. Tangerang 150 kurang lebih. Yuk lanjut. Lanjut. Bagus hari ini ya. Ampun, ring PML. Ini Jepang. Bung Jepang aja. Kesanan. Pertama lagi. Wah, jadi ini banyak banget teman-teman ya, masih belum dibongkar nih. Banyak banget yang belum dibongkar. Ini persiapan buat besok Mas Bagus. Persiapan buat besok tanggal merah. Dan juga jangan lupa juga kita punya madu kelanceng. Madu kelanceng. Biar tambah hari tambah kenceng, stamina oke, jreng terus walaupun saya live stream nyampe malam ya. Tapi karena kena pena madu pelancang, jadi stamina fit terus. Stamina fit terus ya. Wow, gede ya. Gede metutuk. Itu otot yang di atas. Yang di bawah apalagi. Kalau kena madu kelancang, tambah hari, tambah kenceng. Cuma 150 ribuan aja. Dapatkan di... Mau dikirim kemana aja, dapatkan di kios burung alam diri lah. Okay. Dan... bisa kirim-kirim ke... Kirim-kirim ke... Mana aja? Seluruh Indonesia. Mantap. Sip. Madu kelancang, tambah hari, tambah kencang. Istimewa ya persiapan. Kayak buka. Libur panjang. Kan kita keluarin. Wah, ini kelas apa Mas Bagus? Kelas independent. Ini cetok cuma ada 5 ekor doang. Itu Jupiter udah laku belum? Oh, masih. Oh, belum ada yang cocok. Ada lah, udah ada yang mau minang lah intinya lah. Oke, mudah-mudahan. Udah sama bapak sendiri, udah dikasih ke bapak sendiri. Oke. Okay. Ini ada spesialnya spesial. Ini rencana spesial. Mau saya bawa pulang ya. Tapi kalau yang berani cocok harganya saya jual. Ini double ring ya. Oh double ring. Apa ini? Oh gerabak ya, liar ya. Nggak jinak ini. Ini kaki hitam bos. Kaki hitam. Ring BF ya. BF udah beri ngapain BN kalau nggak salah. Ini mau saya bawa pulang ya. Tapi kalau harga cocok saya jual. Asli ini mewah dengan ketrekannya. Harga cocok saya jual. Sumpah itu. BF. Ini baru minggu kemarin prestasi kalau nggak salah. Oke. Mantep nih. Ini baru minggu kemarin ini prestasi ini. Di Jawa apa di mana? Di Jawa ya. Pasti ini asli dong. Wah, ini Mas Agus dibantu jangan deleng netok. Ini di G. Mewah banget ini Don. Tuh, cepat, Bro. Wah,
Hati-hati nih ngelus. Woi ini. Burungnya serem banget, udah, bos. Udah kenal keramba ini dia. Serem banget burung. Penuh dengan gaya. Ini penuh dengan gaya kayak pilak ini. Ini sering diumbar berarti ya? Ya betul. Udah kenal pintu. Tonjolannya kenarian, bos. Wah ini. Wah ini. Langsung main ini. Baru datang nih, bang. Ini sebentar doang, istirahat sebentar langsung kira-kira durasinya kelihatan habis ini. Iya. Ring BF ya. Ketrekannya luar biasa, bos. Gak saya seumur-umur jadi tukang burung baru dengar murai ketrekan kencengnya kayak gini, bos. Seumur-umur ya. Jadi ngebahasnya ngebahas unik gitu loh. Yo. Dengan irama ini. Ah. Wuih. Keren banget ini, bang. Oke, bahasa Inggrisan kayak juluk juluk kar sama pas roto brother apa itu nasional nah, kayak iya gedang goreng anget bocoran sekali roto sicinya kan roto sing enam kotak ya Bapak pinten nanti dulu cakep ya dulu yang berani lah ya ini harganya agak lumayan okay. Wah berapa panas, ini panas dingin ini ya 2.500.000 saja normal normal di angka 5 juta saya kasih 2.500.000 saja 2.5 aja ya 500.000 pokoknya yang pengen naik gunung kotak mau aja dong iya ini burung kayak gini nggak perlu naik sih berani dong langsung shot lah ya bisa kirim luar pulau bisa dong bagus ini. Ini kalau udah bagus ya. Ini asli. Jatuh di situ ya, Cak. Normal enggak tekan. Ci. Ci, yuk makan dulu, makan dulu. Urung gelem, kon mangan di situ. Belum ya? Itu. Belum mau. Gunting. Biar makan dulu ya. Biar makan dulu langsung jreng ntar ya. Oke. Oke, istirahatkan dulu. Tadi 500 tadi hari yang BF tadi. Ah, gabring ya. Ini ada lagi dong. Oh, apa ini? Apa lagi ini? Oh, ini bahorok prestasi ini. Ah, oh, bahorok ini. Bahorok cuma ada 2 ekor nih hari ini nih. 2x5 bung. 2x5 bung materi gereja. Oh, bahorok. Kenari iya. Bahorok. Ini barang inden semua ya, Bos. Cuma ada 5 ekor doang. Materi jago. Spesial hari ini ya. Spesial hari ini. Menyambut. Karena Arga ulang tahun Dori. Tiup. Mas Arga ulang tahun. Ya. Pak bun-bun. Lagi nih. Mewah ini. Panunya ya. Oh, ada panunya. Masal ya? Ini dramanya 150 kurang lebih. Kalau kemarin kan kita udah jual yang harga 9,5 gacoran itu. Oh, laku. Sold out 1 juta sold out gacoran ya. Ini yang kelas-kelas eksekutif. Eksekutif ya. Independen ini, Bos. Ini di bawah parunya ada bonus bloroknya, Bos. Kaki hitam ya, Bos. Ini dari sono notanya nota bahorok. Indukannya indukannya bahorok, Bos, ya. Bahorok ya. Yuk lanjut. Oke, lanjut. Fokus. Mulai bloroknya ada, dan nanti pun ada. Ini bonus blorok nih. Bonus blorok ya, bahorok bonus blorok. Siapa tahu nih besok mau bung lagi full blorok. Iya, full sekali. Mungkin sekarang cuma nitik ya. Besok ya full power. Yuk lanjut. Full power ya. Kopres top. Renang ya. Wah, hati-hati nih, hati-hati. Atraksi. Gendut, Chan. Atraksi. Latak. Latak. Latak lak. Latak lak. Hati-hati. Bahorok ini, Pak. Bahorok. Cing-cing cilik lah. Masuk semana ya orang melebu. Ini begini caranya ya, mindahin burung, Pak. Tangannya, tangannya copot aja, Mas Agus. Tangan terotol jantan, Om. Sip. Oh, hei. Jago ya. Ini bahoroknya cuma ada 2 ekor ya. Ah, 2 ekor hari ini bahorok. Ada titiknya. Oh iya, ada putihnya sedikit. Ada putihnya ya di bawah ini mata. Ini burung udah pernah prestasi paru semi celah ya. Semi celah parunya, katuranggan mewah, kaki paru mewah. Semi celah. Ini rekomen dari saya pribadi nih ya. Waduh. Bos. Habis bongkar aja. Oh, ya. Oke, oke. Biar penasaran? Biar penasaran gimana nih? Harga lewat belakang. Waduh. Harga goyang aja ya. Heeh.
Ya, awas jebol apa ngelos. Awas kelos. Kalau ini harga lewat belakangnya, ini aturangan mewah banget, bos. Aturangan mewah ya, ada beloroknya nih. Ke pertama bisa mas, bisa bos. Langsung ke ya, lanjut bawa burungnya. Saya kata meriting bisnis ya. Ya lanjut lagi. Cimahi. Wah, apa lagi nih? Ini ada mewah banget nih satu aja. Ada lagi. Gede. Gede banget burungnya ya. Gede ini. Wih nih. Goblok, Don. Ini apa ini? Kejar pancal ke pel. Goblok itu dasik ya. Seri apa medan ini? Ini kayaknya sih model-model seri, bos. Wah, bahaya ini. Burungnya gede banget. Besar ya. Besar banget. Jumbo nih, jumbo nih. Pasar Gunung Pramuka Matraman, Jakarta Timur. Ini ya, ada keterangannya. Apa itu keterangannya? 1x5 bung katem. Oh, ring MB. MBKBW. KBW. 1x5 bung. 1x5 bung. Materi katem jenggot cililin. Katem jenggot cililin materinya ya. Yuk. Oke. Mantul ya. Top layan. Gede banget. Bagus. Besar ya. Gila, ini burung loh. Nah, tempel nah. Ini mah anak ayam ini. Oh. Luar biasa gedenya. Jumbo. Latak lah. Bandung ada siapa bos kenal yang banyak? Mana bos? Tuh pakai. Wih Jos. Mas, gede banget ya. Gede bos asli, ya ampun, ya ampun. Gede banget. Anakan entok, Don. Bocor banget itu. Ontak. Burung ontak ya. Seumur umur ngelihat murai gedenya kayak gini ya. Seumur umur itu bu, ini ngeri pasalnya gini bang, sangat ngeri. Itu kasih materi mewah kayak gitu kasih 2 juta aja. Dua juta kayak gini loh. 2 juta ribu. 2 juta ribu bos. 2 juta. MBKBW. 2 juta kayak gini. Pokoknya yang neko-neko telepon aja langsung ini 2 juta aja langsung. 2 juta? Lenceng. Ribu aja. Nah. Oke, okay. Atau 2 juta. 2 juta. Lenceng, ya. Ya. Terus. Ngeri nih bos, asli bos. Bisa gede segitu ya. Ongkir Tangerang 100 seket ya. Nah. Puskat. Kenari lokal belum ada bos. Ijonya belum ada kok. Gede ya. Gede banget ini asli bos. Ini 2 juta aja Don. Iya, 2 juta ribu. 2 juta aja ya. Pasalan aja. Ah, bagus sekali. Next, lanjut lagi. Ntar lagi jauh bareng ngake ini kan lombong apusit nih. Akhir Pacitan, Om Pacitan. 150 kali ya, kurang lebih gitu lah ya. Kinoi belum ada, bos. Super independen ini, bos. Ini cuma ada 5 ekor yang pakai kanan kota kayak gini, Don. Iya. Waduh, itu kakinya hitam banget, bos. Wah, ini ireng ya. Kayak kecemplung got ini kakinya. Ireng ini, ireng. Ireng datang. Kakinya serem banget nih. Jarang ada kayak hitam kayak gini. Lanjut ya. Lagi dengan apa ini tandanya nih? Ringnya nih. Langsung ya. Pap RBR KBRW R. KBR. R apa F? KBR apa RBR? Apa F itu? KBR. Oh, KBR. KBR. 2x5 mabung, 2x5 mabung. Materi tengkek kapas tembok. Tengkek kapas tembak ya, waduh. Ngeri nih. Yang mau langsung japrin yang ini nih. Oh iya ini bahaya asli. Kayak gitu ya. Hati-hati. Atraksi jangan lagi ya. Ini salah ya masukinnya ya, ini tangkringannya ya. Kita susah pasti. Oh. Wih. Cakep ya. Serem banget ini burung bos. Kaki hitam. Tuh kakinya hitam. Tuh. Wih. Serem banget. Hitam banget. Serem. Asli ini ya, hitam banget. Hitam ya. Bukan ciblon, bukan, Bang. Bukan. Udah 1.900.000 aja enggak apa-apa. 1.900.000 sendiri. 1.9 aja ya. Hitam deh, teman-teman ya. Asli ya, hitam banget. Punya rokok berapa ini? Punya. Ini. Kalau yang 900 apa 900 1 juta kan kemarin banyak. Banyak. Kalau ini beda bos harganya. Beda ya ini ya. Kelas apa ini? Kelas eksekutif. Eksekutif. Pantatnya jalur kan aku nempat kan. Hitam banget loh kakinya loh. Banyak itu. Gila ini. Itu isian tengkek dan berapa gua lagi nyari yang tengkek.
1.900.000 saja. 1.9. Anjas, anjas. Telepon aja langsung. Telepon. Oke, kita mau. Cukup bos nanti dulu, Bos. Ya udah usum mati. Okay. Kepriwe gantangan jadi kejarannya. Ana pra. Lanjut lagi. Tapi baru semuanya nanti dulu, kita bongkaran dulu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini serem banget, Don. Wah, apa lagi nih? Ada horor lagi. Ada 2 ekor ya. Prestasi 2 kali. Prestasi 2 kali, 3 kali mabung. Materi cililin penari. Ini 3 kali mabung, Bos. 3 kali mabung. Burung udah matang banget nih. Ini baru datang tinggal ngondisi lagi, ini burung udah prestasi ya. Oke, Mas, bagus teman burung-burung yang mapan ya. Saya nyarinya mapan. Kalau muda-muda sekalian mapan-mapan sekalian. Seperti itu ya. Mantap ya, jadi gitu ya. Ayo atraksi lagi masuk. Lagi proses atraksi. Wah. Akan berbahaya dan di jangan ditiru ya. Ah, jangan. Waduh. Masuk. Cuman ada 2 ekor doang nih ya yang kayak gini. Cuman ada 2 ekor. Cuma ada 2 ekor. Everybody. Berapa bos? Yang ini telepon aja langsung. Wah, jalur belakang. Aja, yang ya. Bahorok jalur W aja ya. Jalur belakang telepon langsung. Oke. Ini tuh yang 3 kali mabung nih Bahorok 3 kali mabung. Kakinya ya. Udang. Ayo 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 ayo. Ini enggak bakal kecewa enggak bos burung ini bos. Ngokon. Laporan Mas, murai Bahorok yang ditawar 25 itu udah jadi diambil sama orang Palembang di harga 3,5. Tuh ya, ada yang beli ya. Nih ya, ini real demi Allah nih ya, real demi Allah ya. Gimana? Ya. 3,5 don. Coba nunjukin. Nah, ini saya bacain ya. Oh, real Mas, Mas, murai Bahorok yang ditawar 25 juta itu udah jadi diambil sama orang Palembang di harga 3,5 juta. Dealnya pantau lapangan masuk juara 1. 2 kali minggu kemarin beli kemarin di harga 2.400.000. Baru beli minggu kemarin. Beli 2 juta. Nih kalau Rio Mahesa udah sering komen nih. Ah, real kan? Saya yakinin ya. Ah ya. Kalau di sini tuh enggak bakal ada umpet-umpetan, enggak bakal apa padanya lah. Kios apa adanya, belinya berapa ya disebutin di sini. Saya enggak ada trik-trikan apa demi Allah tuh ya. Saya juga enggak kenal orang ini. Real-realan beli 2 juta ditawar udah laku 3 juta 35 juta. Iya, nah ini Sumatera kayak gini ya. berarti ya. Bahoroknya kayak ya. Gini ya ampun yang ini langsung ini kalau ya. Om Rio Maesa dia dari dulu zaman kamu kiosnya lagi viral ya. Nah selalunya rekomend dari saya langsung. Jadi kalau jelek-jelek komen tapi kalau bagus-bagus kalau dia benar kalau jelek-jelek kalau bagus-bagus benar betul sekali. Oh dublo ya brengseknya blok. Yuk, ya mau langsung telepon ya. Lanjut kita ke burung-burung kecil. Apa kita mau pakai apa mau apa namanya? Apa itu? Paketan coba Don. Paketan. Cuman wah boleh itu paketan. Paketan tapi gini Mas. Oh gimana itu? Bingung lo ya? Ya soalnya cepet banget. Ya coba paketan ya. Oke. Bentar yang telepon pasti nggak ada berhentinya asli. Gak apa-apa. Buat. Tapi untuk yang di kabar kicau gimana? Terserah, kita ngikut aja. Telepon aja gue. Kan ini liputan persiapan buat besok libur panjang. Siap. Tapi kalau yang di paketan ini khusus di live streaming ya. Oke. Enggak apa-apa ya kabar kicau ya. Oke. Cuman kabar kicau mempromokan aja dari channel kabar kicau, mudah-mudahan bisa langsung nonton ke Kio Salam Dila dan TikTok Kio Salam Dila. Oke. Dan tentunya Don, kenapa sih gepeng ini kok staminanya jreng terus? Ya ampun. Sholatnya tambah rajin. Ya. Rajin. Padahal tiap hari lembur terus. Khasiatnya apa sih Mas Gepeng? Ya ampun Mas. Rahasianya Gepeng. Apa itu? Rahasianya apa sih Mas Gepeng? Coba jelasin. Jelasin, Pak. Khasiat pastinya madu. Hah? Madu kelanceng, Don. Oh, khasiatnya madu kelanceng. Cuma cukup satu botol, Don. Heeh. Biar badan strong. Badan strong. Seger terus. Rapi-rapian, Don. Tambah kencang ya madu kelanceng. Tambah hari, tambah kencang. Harganya berapa, Peng? 150.000. 15 aja. 150.000 aja dapat madu kelanceng yang strong kayak gini. Ori, Don. Hasil alam. Hasil alam bukan racikan atau ilmiah? Ah, betul sekali. Hasil alam ya dari Gusti Allah. Ya. Oh, ya. Lanjut persiapan musim hujan ya Mas Gepeng. Persiapan Gepeng, ya. Musim hujan ya Peng. Oke. Okay. Oh. Madu kelancang. Tambah hari. Tambah kencang. Ya. Oke. Okay. Yuk lanjut.
Nah, untuk kawan-kawan, aja kena kabar kicau. Nah, untuk kawan-kawan, aja kena anak muter. Nah, ini untuk kawan-kawan, ini ada ekor 27 ya. Wah, ini Mas Bagus. Yang ini ada ekor 27. Ya. Ini mau dikirim nanti siang, ini sold out ya. Udah laku. Langsung sold out. Tapi kalau ada yang mau pesan berapa ini? Kalau yang mau pesan ini kena 4.200. 4.200. Berapa? 4.200. 4,2. Iya, ini sold out-nya 4,2. Dulu 25 7,5 kalau enggak salah ya. Enggak, dulu bisa nyampe 15 jutaan. Iya kan? 15 juta, 20 juta. Ini 4.500 doang. 4.200 doang. Baru 2 tahun yang lalu ya. Baru 2 tahun yang lalu ini sold out sama siapa ya kemarin ya? Sultan siapa lupa saya. Orang kampung saya juga yang beli. Oh, satu kampung. Tapi bisa lah ya kalau mesen lagi ya. Mesen banyak. 4,5. 4,5 nih. Sip. Ekor 27 materi enak banget. Ekor 30 berapa? Ekor 30 telepon aja langsung. Telepon aja ya. Okay. Nah, ini ada cucak cungko pesanan juga. Cungko. Ya, cungko semi throttle. Terus kan apa ya, Men? Ini cungko gacoran 2.200 ya. Oh, cungko gacor 2,2. 2,2. Oke. Okay. Cungko throttle itu ya. Ring apa sih namanya? Sing mau apik banget ring apa? Ini taruh celah. Ring trotol apa? Iya. Ring kaya apa mau? Ring apa sih trotol ini? Sing jenangannya apa banget? Pancasona. Pancasona nanti. Berapa tadi? 2,2 ya? 2,2. Nah, untuk kabar kicau nih, saya ada simpenan tadi ya, boleh dapat, belum sold out ya. Untuk kawan-kawan yang berani harga, saya lepas ya. Ring pancasona. Oh, pancasona. Ini masih trotol udah parunya cerah ori loh. Jarang ada nih. Trotol paruh celah. Pancasona ya, ini ring... Legendaris ya, udah sering Pancasona, paruh celah. Oh, paruh celah ini. Iya. Ini 1.500 saja dari kepala mata. Ini simpenan saya yang mau ring Pancasona, telepon aja 1.500. 1,5 ring. Normal di angka 2,5 loh. Pancasona ya. Pancasona 1.500.000 aja. Salah. Ayo loh. Pancasona ya. Oh, iya nih Pancasona. Udah enggak asing ringnya ya, ring Pancasona. Yuk lanjut. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.